What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Pigs in a blanket. All right. Pigs. Pen. Pigs. Why you look at me like this? Pigs. Bro, I don't know. I can't take you looking at me like that. Pigs. I thought you did say pigs, bro. Yeah. I did. There's no way it's pigs over there, bro. Not a bit. Balik bareng gue Kipadi, kita kembali lagi ke info basket hari ini dari si 13 Mei 2021. Time out, geng. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf banget bila gue ada salah kata-kata di channel gue. Dan gue harapkan tapi semua hari ini pada makannya banyak semua sampai kenyang. Karena opor ayam is the best. Dan tadi kalian baru saja melihat video yang sangat lucu banget. Super lucu menurut gue. Antara Anthony Davis dan juga LeBron James. Gue baru nemuin pagi ini sih. Udah gue ulang berkali-kali. Gue gak bosen-bosen, man. Karena Anthony Davis lucu banget. And it was very entertaining. Dan sedikit update aja untuk channel gue minggu ini. Besok gue akan kembali lagi ke Sierra Canyon High School Basketball Game. Mereka besok akan melawan Brentwood High School. Semoga akan seru karena kedua tim ini sebenarnya belum kalah ya di liganya mereka. Hopefully gamenya akan ketat besok ini. Dan semoga juga Amari Bailey akan ngedang lebih banyak lagi besok. Dan Amari Bailey ternyata tuh kemarin itu memecahkan rekor scoring sekolahnya. Dia mencetak 46. Luar biasa banget sih. Jadi kalau kalian belum punya kesempatan untuk nonton, jangan lupa untuk nonton abis ini. Lalu ada update juga dari kartu basket. Wah, gue hari ini beli nih akhirnya Prism Blaster Box untuk NBA card. Wah, ini lumayan bangkrut sih, 2 juta harganya. Tapi untungnya waktu itu banyak banget yang support lewat Saweria juga untuk membantu gue membeli kartu ini. Jadi shout out to everybody. Dan minggu depan gue akan bikin untuk box breaknya special videonya. Jadi pastikan kalian harus support ya, wajib support untuk nonton video tersebut. Dan kalau kalian juga suka kartu sepak bola, gue sebenarnya di channel sebelah gue, Rocky Padilla TV, gue sempat bikin buat juga box break untuk Prism EPL. Jika kalian tertarik, kalian juga bisa nonton di Rocky Padilla TV. And of course tadi gue upload untuk vlog terbaru, wah, makan-makanan Taiwan kita hari ini, sup yang terbaik di Los Angeles menurut gue. Kalian juga bisa nonton tuh abis ini ya di Rocky Padilla TV. Jadi gak apa-apa ya, sedikit update aja dalam hidup gue. Gue pun juga sekarang lagi labil banget nih mau beli sweaternya si Luka Doncic sama Bobby atau enggak nih. Karena tuh keren banget sweaternya. Tapi gue tadi abis beli kartu basket 2 juta nih, yang sweaternya $65 nih, warna pink tapi keren banget nih. Gimana nih guys, gue bingung banget nih, should I buy it or not? Tulis di comment section ya di bawah ya. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke Time Out hari ini. Oh sorry ya, intronya 2 menitan. But yeah, Portland Trail Blazers hari ini stay hot man. Dimana mereka mengalahkan Utah Jazz dengan skor 105-98. Portland menang 9 dari 10 pertandingan terakhir yang mereka. Kayaknya nih orang bisa keep his house ya, and probably win a lot of money. Gue yakin kalau Portland ini bisa mencapai 42 kali kemenangan. Hanya butuh 1 kemenangan lagi nih untuk menyelamatkan orang tersebut. Semoga Portland bisa sih. Gue pengen aja sih orang tersebut aman sampai homeless. Gue takut banget kalau dia homeless. Tapi yang pasti gotta give credit kepada defensive intensity-nya Portland hari ini, di mana ada Yusuf Nurkić dan juga Norman Powell. Ini dua pemain yang sangat berpengaruh sekali menurut gue untuk defense-nya Portland Trail Blazers. Dan Nurkić pun hari ini bisa match up dengan Gobert serta pick and roll defense. Wah gila, bacanya Nurkić itu untuk bisa menahan pick and roll-nya Utah Jazz sih hari ini menurut gue luar biasa banget. Dan defensive rating-nya Portland itu menanjak terus ya bahasa gue, karena suka aneh, sorry banget ya guys ya. Tapi pasti menanjak terus nih di 10 pertandingan terakhir ini. Defensive ratingnya Portland Trail Blazers ada di posisi 11 di NBA. And luar biasa untuk Portland, walaupun gak ada Donovan Mitchell, gak ada Mike Conley, menurut gue mereka bisa menahan Utah Jazz di bawah 100 poin itu masih luar biasa. Dan mereka menahan Utah Jazz tuh shootingnya hanya 41% aja hari ini. And in the fourth quarter, the Jazz had no answer untuk CJ McCollum dan juga untuk Carmelo Anthony. I feel bad though for Trent Forrest. Wah, Trent Forrest ini sih rookie, langsung dibantai sama CJ sama Carmelo tadi di quarter keempat. Tapi CJ sih gila ya hari ini. CJ tuh bener-bener he was just breaking down the Utah Jazz defense. Dribble dia sih luar biasa. And Carmelo, kalau lagi ada national televised game, wah dia selalu jago sih. Dan terakhir tadi 3 point ya, kalau nggak salah ya. Lalu trash talk-nya ke Mike Conley sih. When Melo just having fun. Dan Melo pun hari ini 18 point dari Portland Trail Blazers bench. And Damian Lillard led the way dengan 30 point. Dan juga CJ McCollum dengan 26 point.
Utah Jazz fans hari ini kalau gue lihat di Twitter tuh dia marah-marah ya, dia nyuruh si Jordan Clarkson harusnya nembak lebih banyak katanya. Kita tahu hari ini Jordan Clarkson memang nembaknya bagus banget, sedangkan pemain lainnya itu nembaknya jelek semua untuk Utah Jazz. Jordan Clarkson 29 poin, efficient banget, 11 dari 17. Fansnya Jazz berharap sebenarnya katanya udahlah nembak aja lah kayak main lawan Warriors lah, 33 kali. Katanya we live by Jordan Clarkson and we die by Jordan Clarkson. Katanya pengen cobain itu sih katanya para fansnya Utah Jazz. Tapi sayangnya tadi Jordan Clarkson nembaknya memang kurang banyak, dan kita tinggal nungguin aja nih Jazz berapain Conley dan juga Donovan balik saat lagi NBA playoff nanti. I think the Jazz should be fine lah ya. Lalu ada James Harden yang hari ini juga return to the court setelah 5 minggu ya kayaknya off karena cedera hamstring, and not to break or anything but I am good at this game, man. No shit James, you are really good at this game. After sometimes off because of hamstring, kayaknya James Harden tuh still look really good, like he never left. Dia hari ini pertama kalinya nih came off the bench loh sejak OKC Thunder days nih tahun 2012. Oh itu kalah apa ya, NBA final ya kalau nggak salah ya. Tapi tetap hari ini James Harden hampir triple double, man. Dia selesai dengan 18 poin, 11 assist dan kalah 7 rebound. Nets pun hari ini mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 128-116. Gua percaya bahwa James Harden itu adalah pemain terbaik di timnya Brooklyn Nets. Bukan KD, bukan Kyrie, tapi James Harden. Do you guys agree? Karena menurut gue, dia contribute so much more sih untuk collective, to the collective team, and then juga making winning plays. Dan offense yang Nets itu jauh lebih bagus saat ada James Harden. Dan menurut gue, dia pun juga bisa unlock pemain lainnya, pemain Nets lainnya punya potensial saat dia bermain, apalagi Nick Claxton ya. Nick Claxton tuh kalau ada James Harden di lapangan, dia tuh jagonya beda banget sih, jago banget, man. Dan tadi pun juga si James Harden hampir bikin Devin Vassell jatuh, man. After that di 3 point lalu dikasih dance dikit lah. And then kalau you guys see tadi bounce pass-nya dia yang ke Jeff Green tuh juga insane banget sih menurut gua. And of course ada pemain lainnya juga yang kontribusi di game kali ini, ada Landry Shamet yang mencetak 21 poin, and Jeff Green efficient banget hari ini, 16 poin, 7 dari 8. Dan Brooklyn Nets pun improve ke 28-7 dengan adanya James Harden di lapangan. And they just sign Mike James juga nih, tadi baru dapat kabar Mike James is signed for the rest of the season, which is a great move for the Brooklyn Nets. Dan Brooklyn Nets menurut gue ya, kalau ada James Harden main, automatic lah ya, Eastern Conference Finals ataupun juga NBA Finals menurut gue easy. And for the Spurs, mereka ini kayak lagi kurang konsisten ya mainnya sekarang ini. Mereka hanya menang 3 dari 10 pertandingan terakhirnya mereka, dan tapi mereka sih kayaknya masih aman lah ya untuk masuk ke play-in tournament nantinya. Oke, sekarang kita pindah ke game berikutnya. Ada Atlanta Hawks yang juga clinch their playoff berth today dengan mengalahkan Washington Wizards dengan skor 120-116. Ini pertama kalinya kalau ngalah Hawks lolos ke NBA playoff, so welcome back to the playoff Atlanta Hawks sejak tahun 2017 lalu. Man, Raul Neto had a rough fourth quarter, man. Dikerjain sama Trey Young, habis itu kena 3 point sama Bogey, and then terakhir itu adalah floaternya gak masuk ya, sayang banget tadi untuk Raul Neto. And for the Hawks, wah, unlikely hero nih, John Collins nembak 3 point nih. Wah, nekat juga dia lagi game on the line, berani sih. Gue harus salut banget sih sama si John Collins, dia berani nembak, dan gue rasa memang 3 pointnya dia mungkin improve juga percentage-nya season ini. Dan ya, yang asis juga Trey Young, so their relationship I think is good. And of course, gak boleh lupa 3 point itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada defense dari Clint Capela. Clint Capela tadi ngeblok ya, dan menurut gue Clint Capela pantas banget sih untuk masuk all defensive team season ini. Dan tadi Bertans pun, Davis Bertans itu punya kesempatan, gue gak tahu apa yang di draw sama si coach Scott Brooks, tapi dia tadi nembak lumayan jauh ya 3 pointnya, tapi it didn't go down. Dan Trey Young hari ini selesai dengan 33 poin, sedangkan Bogey added 22 points for the Atlanta Hawks. Sekarang ini Atlanta Hawks tinggal nungguin aja nih si DeAndre Hunter, kalau mereka dia udah balik, wah ini full strength nih nanti si Atlanta Hawks, bisa ngeri sih nanti mereka di NBA playoff. Gua harap mereka bisa mengejutkan tim-tim juga. Kita belum tahu matchupnya dengan siapa nanti dia di NBA playoff, kita harus tunggu sampai hari terakhir NBA regular season tampaknya. Nah, fansnya Wizards, they went off on Scott Brooks today. Gara-gara tadi during the last play itu, kan kita tahu mereka butuh scoring, tapi mereka taruhnya itu, si Scott Brooks itu taruhnya Alex Len, Ish Smith, Raul Neto di lapangan. Sedangkan para fansnya Wizards bingung kenapa gak ada Rui Hachimura, kenapa gak ada Daniel Gafford di lapangan. Jadi
Gue pun juga nggak tahu kenapa rotasinya Scott Brooks seperti itu. Gafford tadi kalau nggak salah cuma main dikit banget di quarter keempat, padahal di quarter ketiga itu dia mencetak 12 poin setahu gue. Dan setelah pertandingan si Scott Brooks bilang katanya Gafford itu kecapean, itu kenapa nggak dimainin lagi. Saya sih bang, menurut gue tadi Washington Wizards itu punya kesempatan besar banget untuk menangkan game kali ini, tapi mungkin memang mereka pun juga udah nggak mencari kemenangan kali ya. Mereka udah kayak udah settle di posisi 10. Bradley Beal pun kayak juga diistirahatkan. Itu kenapa kayaknya mereka santai aja lah di pertandingan ini. Kalau nggak menang juga nggak masalah. Yang penting di play-in turnamen nanti mereka bisa lolos ke NBA playoff. Oke, sekarang berikutnya kita akan ngomongin tentang Los Angeles Lakers. Wah, Los Angeles Lakers ini Kyle Kuzma nih. Bullet Kenyon Martin Jr. for the game winning layup, and then Wes Matthews with the big steals at the end. Wah, dia nge-steal si Kelly Olynyk as the Lakers escape with a 124-122 win over the Rockets. Dan Lakers masih live nih untuk avoid play-in tournament. Dan Kuzma ini sejak ganti warna rambut, he has been fantastic untuk Los Angeles Lakers. Hari ini dia 19 poin, 10 rebound, dan juga 7 assist. THT pun juga kembali mencetak double-double dengan 23 poin dan 10 assist. And not a bad strategy menurut gue untuk Frank Vogel. Tadi di terakhir itu dia pakai small lineup ya, nggak ada big man sama sekali untuk bisa menjaga Houston Rockets. Dan terbayar men dengan steal-nya Wesley Matthews at the end. Just a great read dari Frank Vogel. Dan ya, Wesley Matthews 2 kali menyelamatkan Lakers menurut gue di 2 pertandingan terakhir ini. Tapi gue penasaran sih apakah dia udah deserving untuk masuk ke rotasinya Vogel atau enggak nanti di NBA playoff. Kita waktu tunggu aja. Tapi yang pasti Wesley Matthews ini defense-nya itu bagus sih. Dia bisa pasti ntar menjaga pemain-pemain seperti mungkin Devin Booker ataupun juga Donovan Mitchell di NBA playoff. Jadi kita tunggu. Gue penasaran sih nanti dengan rotasinya Frank Vogel sih saat kalau dia udah masuk ke NBA playoff ya. Dia kalau di play-in turnamen harus menang dulu di play-in turnamen. Tapi pasti Lakers hari ini luar biasa banget. Mereka bisa menang lawan Rockets ya, tanpa 4 bintang ya, boleh dibilang 4 pemain yang main penting lah ya. Ada gak ada AD, gak ada LeBron, gak ada Schroeder, gak ada Caruso hari ini. LeBron kayaknya akan main in the next game nanti melawan Indiana Pacers hari Minggu waktu Jakarta. Nah, Rockets ini juga luar biasa timnya. Gua gak kenal pemainnya mungkin selain Kelly Olynyk, Kenyon Martin Jr., lalu juga mungkin DJ Wilson, DJ Augustin. Tapi yang lainnya gue gak kenal lama sekali guys. Ini ada pemain namanya Kyrie Thomas. Gue gak tahu ini siapa. Kalau kalian punya informasi kan boleh tulis comment section di bawah. Boleh juga sih effort serinya. Kalau gak salah tadi 11 assist di pertandingan ini. Lalu ada Cameron Oliver. Ini gue gak kenal siapa. Dia 17 poin di pertandingan ini. Jadi Rockets ini banyak sekali pemain-pemain yang kita nggak kenal sih. Jadi gue penasaran sih apakah pemain ini semua akan di extend atau tidak sampai musim mendatang ya. Lalu ada Dallas juga nih, hari ini mengalahkan New Orleans Pelicans. Pelicans pun tereliminasi dari playoff setelah kalah di pertandingan ini. Mereka kalah dengan skor 125-107. Luka Doncic 33 poin, lalu ada THJ juga yang mencetak 27 poin. Dan terakhir Celtics, man, aduh hancur-hancuran Celtics ya. Kalah dari Cavaliers hari ini dengan skor 102-94. K-Love, man, Kevin Love turns back the clock, man, dengan 30 poin dan juga 14 rebound. Dan sekarang kita berikut ada injury report dari Victor Oladipo. Miami Heat akan kehilangan Oladipo setelah dia harus menjalankan season ending knee surgery. Wah, gila big loss sih untuk Miami ya. Padahal Oladipo itu bisa membantu mereka defensively nanti di NBA playoff. Dan juga scoringnya not bad untuk Oladipo. Tapi sayangnya dia tidak bisa bermain nanti di NBA playoff. Padahal waktu itu ditukar sama Kelly Olynyk ya. Lumayan juga tuh hilang Kelly Olynyk sih. Kelly Olynyk has been balling though on the Rockets. Dan untuk Oladipo sendiri nih, kayaknya berpengaruh untuk free agency-nya dia nanti. Tim-tim bisa takut sih untuk nge-sign dia, apalagi dengan injury history seperti ini. He has been unlucky banget sih dengan injury sih. Selalu ada aja masalahnya. Harusnya he should have secured the bag dengan tanda-tanda kontrak bersama Indiana Pacers ataupun juga Houston Rockets kemarin ini. But get well soon though untuk Victor Oladipo. Dan berikutnya gue hanya ingin memberikan shout-out aja untuk Derek Michael. Nah, ini udah foto ya di NBA Global Academy di Australia. All the best untuk Derek Michael. Gue seneng banget sih melihat dia bisa masuk ataupun juga mendapatkan kesempatan untuk berlatih di sana agar dia bisa mendapatkan pelatihan yang terbaik menurut gue untuk progresnya dia. Happy banget, so good luck untuk Derek Michael di Australia. Kita pengen mendengarkan good news nantinya. Siapa tahu dia bisa main NCAA ya. Amin, kita doain aja. Dan yang pasti sih lebih baik dia fokus aja setiap harinya untuk bisa improve day by day. Kita pengen semua lihat dia bisa membela tim nasional Indonesia juga nanti one day dan menjadi bintangnya, karena dia adalah pemain yang paling berpotensi menurut gue
untuk tim Indonesia ke depannya. Amin. Jadi kita doain yang terbaik ya untuk Derek Michael. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi hari ini not bad. 2-1 Houston dan juga Washington Wizards tembus. Hanya Utah aja tadi yang tidak menang. Tapi besok ada 9 pertandingan. Baik sini besok ini pertandingannya ya. Pertama jelas pertandingan yang paling berpengaruh adalah Phoenix Suns melawan Portland Trail Blazers. Can the Blazers stay hot? Oh, I think they are rolling right now ya. Game should be close tomorrow. Jadi kita akan memilih Portland plus 5.5. Dan game yang masih ada pengaruhnya juga adalah New York Knicks nih melawan Spurs. Kita tahu New York ini masih pengen posisi 4 di Eastern Conference. Jadi mereka wajib menang. Lalu juga sedangkan Spurs, mereka harus menang satu kali lagi untuk bisa mengamankan play-in tournament spotnya mereka. Tapi kayak besok menurut gue agak susah nih untuk bisa Spurs menang. Jadi gue akan memilih New York besok minus 4.5. Dan Atlanta juga ini satu tim yang pengen keep the fourth position untuk playoff. Dan besok gue rasa sih mereka akan bantai Magic nih. Jadi gue akan memilih Atlanta minus 12.5. Jadi itu adalah pilihan gue untuk besok. Semoga bener ya. Amin. Dan ini gue mau kasih lihat sedikit bagan untuk playoff picture sekarang ini tuh setelah hari ini ya. Seperti inilah kira-kira guys. Jadi kita masih banyak bisa berubah-ubah sih, tapi kan ada beberapa game lagi. Jadi kita harus nunggu beberapa hari lagi. But I am so excited for the NBA playoff. Itu akan seru banget sih. Even play in tournament sih, nanti ada Warriors itu. Wah, cannot wait man to see Steph Curry balling sih during the play in tournament. So kita akan pindah kadang ke top shoes. Pertama ada Blake Griffin, he got the best shoes today man, with his Jordan 35. Lalu ada ID Hawaii-nya kayak si McLovin, the super bad. This is super cool man, I love these shoes though. Lalu berikutnya ada James Harden nih, he is back. Wah, gue selalu suka banget sih sama sepatu barunya James Harden, tapi belum punya kesempatan untuk punya. Lalu berikutnya ada Trae Young nih, sepatunya bright banget ya dengan Adidas Next Level Light Green, luar biasa. Bajunya merah, sepatunya hijau. Bener-bener mengambil penarik perhatian banget sih untuk Trae Young. Lalu terakhir ada Subert nih, keren banget dia pakai LeBron 2 Soldier One Seattle nih. Ini wah, ini sih keren banget. Selalu ini sepatu kecintaan gue. NBA season about to start again. Oke, sekarang kita pindah ke top place. How about a little vintage Blake man, Big Slam on Jakob Pertl. Wah, ini gila sih, keren banget dangnya. Lalu Trae Young with this crazy behind the back pass to Tony Snell for the 3-point shot. And Yusuf Nurkic with the touchdown pass kepada CJ McCollum untuk beat the buzzer. And Cam Oliver man throws down a 360 slam for no reason. Lalu Jackson Hayes gets the assist from Kyrie Lewis and finish it with the reverse slam. Dan terakhir man, the only good thing from the Celtics today, Jason Tatum posterizes Jared Allen. And then terakhir player of the day guys, we have to go with Trae Young today. Menurut gue Trae Young hari ini tampil luar biasa banget untuk Atlanta Hawks dengan mencetak 33 poin, 9 asis dan juga 8 rebound. So itu dulu untuk timeoutnya hari ini. Selamat menikmati hari kalian bersama keluarga. Semoga everybody enjoy their day. Apalagi yang gue pengen ngomongin sama kalian. Kayak itu aja sih. So thank you so much guys. Jangan lupa seperti biasa, ditunggu untuk like-nya, ditunggu juga untuk opini-opini kalian semua. Dan gue gak bisa lupa juga dengan bilang terima kasih selalu yang sudah support Time Out setiap harinya. Man, kita gak bisa nunggu man untuk NBA playoff, untuk IBA playoff. We are so excited about that. And yeah, itu aja sih dari gue. And once again, Time Out gang, really appreciate your support. And I'll see you guys tomorrow. Thank you guys for watching. Bye-bye-bye. Bloopers terakhir ya, seperti biasa. Blipet-blipet, but yeah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys tomorrow. Peace out.